Mungkin saja, saja kau kita bukan kita yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah, telah pergi. Uwe, enak, itu, enak. Mungkin Dan mungkin bila kita nanti kita akan bertemu lagi satu nyanyi, jangan kau coba tanya kembali surga Seperti... dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata oh bintang di surga berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Dan terendahnya dalam yang pertama akan men, kita akan menentukan RTL rencana tindak lanjut Uh, dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang kedua, yang terakhir pastinya ter sebelum acara kita sudah sudah melakukan pretest dan pastinya di akhir kita akan melakukan post-test seperti itu. Oke, okay, karena memang takut kita uh, melebihi jam hotel juga, mak tidak berlama-lama saya di sini langsung aja saya serahkan ke. Om Rosi untuk memimpin terkait rencana tindak lanjut. Kepada Om Rosi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Ye. Ye, terima kasih. Untuk hari ini kita sebenarnya tinggal menyusun rencana aksi sekolah. Rencana aksi sekolah dokumen tersebut sebenarnya adalah gabungan dari semua yang kita diskusikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 5. Jadi, eh, misalnya kelompok 1 kemarin mengusulkan kegiatan ABC, kemudian kelompok 2 DEF, seperti itu kita gabung menjadi satu, menjadi sebuah rencana aksi sekolah, seperti itu. Oke, jadi itu adalah rencana tindak lanjut kita yang akan segera kita lakukan di sekolah. Bisa ditampilkan Mbak Nanda? Bapak Ibu, sambil menunggu, ya, tadi sudah kita kirimkan link post test, ya, link post test di WA group. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi sambil menunggu uh, share screen dari Mbak Nanda. Terima kasih. Oke. Okay. Sudah selesai, kakak-kakak mengisi post test ya. Sudah, gitu, Terima kasih. Uh, kita mulai dari kelompok satu, G, gitu, untuk mengisi rencana aksi sekolah. Saya bisa dibantu kemarin bentuk kegiatannya apa saja? Nomor satu, kita masukkan menjadi dokumen sekolah. Dibaca aja Pak, gerakan, nanti biar diketikkan. Gerakan paker yang pertama. Itu yang. Gitu. Gerakan paker yang kedua, mas creativity. Gerakan paker. Jumlahnya satu unit. Ya. Kalau ada di bawah gerakan paket itu gerak bentuk kegiatannya yang realnya apa saja pak? Bentuk kegiatannya uh, ada dua, pengadaan sama pelatihan. Oh ganti, udah. Satu apa? Pengadaan pak ya? Pengadaan. Pengadaan, pengadaan apa kan? uh, Ya, poster Oke. dan sebagainya itu. Aduh, tulis saja media KIE. Nah, media KIE. Ha. Eh, media tuh. KIE. Medianya ada berapa pak? Media KIE yang direncanakan? Uh, ada dua poster dengan video uh, itu. Bukan anu pak? Jumlahnya tiga puluh lima. Tiga puluh lima. Tiga puluh lima satu video ya? Iya satu video. Oh. Iya. betulkah? Betul kah? 35 poster nanti nanti ini biar rinci jelas. Oh, Oke, biayanya untuk media kayaknya berapa pak? Berapa tuh? Yang ini bu, bro? Oh ini kan, berarti yang ini kan sampai segini kan? Di sampai segini berapa? Oke. Oke, empat juta sembilan ribu. Waktu pengerjaannya sampai uh, bulan apa pak? Selama bulan Maret. Bulan Maret. Pelaksanaannya bulan Maret. Maret dua Jelaskan tahunnya. Ya kan, itu Maret, kok ada tahunnya? Maret tahun depan, oh, ya. <laughs> ya. pelaksananya Pak, pelaksana jadi ada ini Satapa? tim, oh, oh sama Satgas, ya. ya Satgas Tata Ruang, berarti Satgas Tata Ruang yang membuat itu, iya Oke, okay, Satgas Tata Ruang, oke. Okay. Yang kedua, tim videografer, oh, sudah, sudah itu. Eh, bentuk kegiatan kedua, bentuk kegiatan pelatihan, ya, pelatihan, bentuk kedua, Parker. pelatihan, pelatihan, pakar, pelatihan, pakar, pakai masker, pakai masker, Dihitung dulu. Oh oh kan? Yang ini. Oh bukan, oh bukan, bukan. bukan tidak okay. perlu, satu unit satu unit kemudian biayanya dari 300 ini sampai ke bawah 3225 Pelaksananya batas waktunya hmm? kemarin, gabungan sama Maret juga. Jadi, Maret Oke. itu fokus Maret. ke kegiatan ini. Maret, 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 ya. <laughs> Oke pelaksananya ini panitia Satgas apa ya? Satgas yang pendidikan apa Satgas, Satgas pendidikan promosi kesehatan. Ah, promosi kesehatan. Soalnya sejalan dengan Oke, okay, berikutnya. Berikutnya ee uh, Mas Creativity, lomba nggih? Lomba. Bentuk ya. Lomba. ya satu unit satu unit tiga dua lima lima ya maret juga pelaksananya pak sama. sama oke terima kasih sudah ya sudah oke terima kasih untuk kelompok satu berikutnya kelompok dua Kelompok dua untuk uh, rencana kegiatannya nomor satu apa pak? Ini, ini kan ini kan sama nih pak uh, kita bikin satu aja gitu peng oh, satu. pengadaan sa sarana persarana. jadi kan kayak stiker kursi akrilik itu kan semua kan gitu pak. Uh, berarti kan ini pembuatan media KIE hmm, sama lagi. pengadaan kursi yang pengadaan rambu kemudian pengadaan rambu satu-satu dulu Pak ya Dah, nomor satu pengadaan rambu jaga jarak pengadaan rambu jaga jarak jumlahnya berapa Pak rambunya 500 500 unit biayanya Pak? Biayanya. Harga satuannya 8.000. 4 juta. Biayanya 4 juta. Pelaksanaan? Pelaksanaannya bulan Maret. Ya, kita ambil Maret aja. Oke, bulan Maret. Pelaksananya, Pak? Satgas Tata Ruang. Satgas Tata Ruang. Nomor dua, kursi tunggu untuk titik penjemputan. Oke, ini sama ini kan gabung ya? Ini 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 gabung. Yeah, <tik> Pengadaan kursi tunggu ruang penjemputan. Berapa pak? tiga oh, tiga tiga unit tiga unit ukurannya juga enggak satu juta enam ratus lima puluh maret juga pak ya pelaksananya sama tim tata ruang sama tim tata ruang satgas tata ruang Berikutnya? Akrilik sama poster. Oh itu, oke. Okay. Media ya. KIE jaga jarak. Lima puluh sembilan unit. 60. puluh. Ini yang kemarin kita, ah, yang yang dikirim? Oke. 60. Oh 60 dah. <seng> 60 total biayanya. Biayanya berarti satu juta lima ratus ditambah tiga ratus lima belas Pelaksanaannya Maret. Pelaksananya. Sintan, pelaksananya. Sama tim. Sama tata ruang. Tata ruang. Oke, matur untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Berarti untuk posternya? Kan sudah. Oh iya. Ada masuk media KI poster kan? Banner. Masuk semua kan media kayak itu termasuk banner sama poster. Yang Tadi di total nggak? Belum. Oh di total aja berapa? Lain unitnya? Iya oleh unitnya ya. Iya. Oke. Okay. Banner Udah. perbaikan dan pengadaan banner. Pengadaan banner jaga per jarak. Sosialisasi. Banner jaga jarak gitu aja sahabat. Berapa, Bu? 15. 15 unit. Totalnya berapa? Ini. Sembilan, maaf, sembilan. sembilan, sembilan, maaf, sembilan, sembilan unit totalnya satu juta seratus dua puluh lima ribu. Satu juta seratus dua puluh lima ribu. Oke, terima kasih. Usah. Ukurannya, nah, ukurannya nanti dijelaskan di rincian RAB. Uh, itu rancangan kegiatan aja sama bulan Maret juga, Satgas Tatarwa. Oke, Terima kasih. Moga untuk kelompok tiga. Untuk kelompok tiga, yang pertama itu ada pembuatan media KIE berupa poster CTPS 20 detik. Pembuatan anu media KIE CTPS, cuci tangan pakai sabun. 20 detik. CTPS. CTPS. Media CTPS. Berapa unit? Berapa? 48 unit. 48. itu yang mini ya Pak ya. Dalam. Untuk yang mini 48 unit dan yang besar satu unit. Oke. Okay. 48 tambah 1 oh, iya. gitu aja. 49 deh. Oh, jadi untuk total posternya itu ada 52. 50, 52. Total biaya.

Yang kedua, oh itu PJ-nya. Siapa pelaksananya? Februari. Pelaksanaannya eh, pekan terakhir Februari. Untuk PJ pelaksananya, Satgas Promosi Kesehatan. Oke apa pertama ya kedua? Yang kedua pembuatan wastafel. Oke, pembuatan. Head wash station. Total wastafelnya ada 11 set. 11. Totalnya untuk totalnya itu sama ongkosnya ya? Ya sudah termasuk ongkosnya. Totalnya sebentar lagi um, pelaksanaannya Maret. Totalnya, oke. Okay. PJ nya Satgas Tata Ruang. Oke, okay. minta waktu sebentar Bapak Ibu nge? Barusan kami kirim link evaluasi nggak? Link evaluasi di grup. Mohon kami dibantu untuk mengisinya nggak? Sembari menunggu yang lain presentasi. Terima kasih. Okay, Lanjut, yang ketiga ada safety briefing, KIE juga ini ya, ya? KIE video, bentuknya apa? Iya, bentuknya video apa? Video dan audio. Oke. Okay. Video safety briefing. Berapa video? Satu. Satu. satu saja biayanya, biayanya satu juta. Satu juta pelaksananya, Satgas Promosi Kesehatan bersama siswa multimedia, Satgas Promosi Kesehatan, dan... siswa, yang terakhir lomba poster, lomba poster, lomba poster, poster ctps, ctps, C ctps, dah cuci tangan pakai sabun, eh. oke satu unit. total pembuatan lomba poster Rp375.000 ribu 375.000 lomba yang pembuatan poster. poster. lomba poster yang hand wash 375 uh, uh untuk yang wastafel totalnya 5 juta puluh ribu. Oke, untuk lombanya PJ nya siapa? PJ nya sama Satgas Promosi. Promkes dan ya. Promkes. Sudah. Ada lagi? Sudah. Sudah. Totalnya. Oke. Oh, enggak usah, Bu. usah. Total. Oke terima kasih, untuk kelompok empat. Untuk kegiatan yang pertama dari kelompok empat yaitu ceklis kesehatan berkala. Terus yang kedua pembuatan media KIE berupa X-Banner dan Baliho Prokes, protokol kesehatan. Ada tiga bentuk kegiatan, G. Ada dua bentuknya, tapi untuk yang medianya ada dua lagi yaitu apa namanya? X banner sama ini baliho progress itu. Oh ya, ding safety briefingnya juga. Oh berarti yang pertama adalah uh, checklist kesehatan berkala. Yang pertama checklist kegiatan berkala, ya. Kesehatan, kesehatan, Pak. Checklist kesehatan berkala. Kesehatan. Pembiayaannya untuk ceklis, ya, berapa untuk ini? Pembiayaannya yang pertama, ceklis kesehatan itu ada oksimeter sama totalnya. kertas HVS. Itu, Langs oh, langsung totalnya ya, totalnya ceklis itu berapa? Oh, gitu, totalnya adalah. 5 .000 .000 .000. Huh? 5 juta 100 ribu itu untuk checklist saja 5 juta 100 ribu juta 100, 6 juta eh, yang atas, checklist saja lo ya oh, 600 juta bukan 6 juta checklist itu sama pengadaan alat aja Ceklis sama pengadaan alat te oximeter itu. Iya, cuma satu. Ya, Bu. Nah, terus, sing standing-nya berapa? Ini, ini satu, tok Sing checklist, tok Oh, yang checklist-nya aja berarti ini 700 ribu. Hmm. Nah, gitu loh. <laughs> kan itu ada per poin saya kasih garis. Oh. Nah, hmm. satu itu apa? Iya kan? Ini, ini ini loh, enam ratus ribu. ribu sama seratus sama satu satu juta yang ini Untuk yang checklistnya satu juta enam ratus. Satu juta enam ratus ribu. Satu juta enam ratus dilakukan kapan? Dilakukan mulai dari tanggal. 24 Februari. 24 Februari. Hingga nanti sampai pada tanggal 24 Mei 2022. Oke, sampai 24 Mei. Uh, PJ kegiatannya, Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Sudah. Dah? kan? Iya. Iki bal telu berarti ya, pengadaan baliho barang. KIE-nya ini. Oke, berikutnya setelah checklist apa lagi? Pengadaan termogan standing dan poster panduan cek suhu. Oke, pengadaan standing termogan. dan dan poster panduan cek suhu. Oh, posternya nanti. Oh, gitu. Sendiri. maksudnya kayak berapa berarti? Berapa? Standing termogannya berapa? Enam, enam, enam unit. Totalnya 4.500.000. 4.500.000. Heeh. Berarti posternya Oke. Okay. Kemudian dilakukan kapan? Sama dilakukannya pada tanggal 24 Februari. Oh, sama. Sama deh. Kemudian yang melakukan? Satgas tata ruang. Oke, untuk media KIE-nya totalnya berapa? X-banner 6, berapa? 6. X-banner-nya ada 6. X-banner 6 terus baliho-nya ada 2. Unitnya berarti media KIE 6 X-banner 2 baliho, totalnya? Berarti 600 ditambah 640 langsung. 1.240. 1 juta. Satu juta ditulis di situ. Iya.

6 banner sama 2 baliho total keduanya nggih. Total dua-duanya. Dua, oh, ya. total keduanya. Nah, itu kan masuk klasifikasi media KIE, rinciannya itu ada 6 banner, 2 baliho. Oh, okay. nggih. Iya kan? Total um, biayanya berapa? Biaya um, pemasangannya enggak ya? Maksudnya nah, pertama, satu, oh masuk mas langsung di situ. Iya. 1 juta 440 Total semuanya. Oke. Okay. Itu udah X banner ya. Sudah? Ada lagi? Sudah, itu aja. Oke, terima kasih Oke. untuk kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Yang pertama ada media KIE. Media KIE. 13 X banner. 13 X banner. Satu video. Satu video. Oke pembiayaannya? Ini Mbak. Pintan? Ini. Lima juta empat ratus empat puluh. Lima juta empat ratus empat puluh ribu. Dimulai kapan? Ini pakai okay. kanun. Maret. Ke, kalau yang di itu estimasinya sama mulai tanggal lima belas Februari itu kan? Kan soalnya yang ini yang sembilan kan kita ada dua, per, dua kali okay. koordinasi. Uh, kalau yang ini Maret ya. Media KIE-nya Maret 2022. Maret 22. Untuk PJ-nya penanggung penanggung jawabnya dari Satgas Tata Ruang juga. Tata Ruang. Oke. Okay. Yang berikutnya nomor Yang dua. kedua ada seminar dan koordinasi. Seminar dan koordinasi. Seminar apa? Jadi kan itu kita ada apa ya? Nanti ada koordinasi dari seluruhnya, istilahnya dari Satgas Covid kecamatan, dari puskesmas dan dari Oke. bagian yang lainnya Oke. itu nanti ada seminar untuk. Apa ya? seminar Anak -anak. dan koordinasi stakeholder gitu aja stakeholder nggih iya. eh dua ya dua kali berarti ya dua dua sesi dua, dua kali nggih iya. iya, dua kali dua unit karena uh, unit sepuluh juta tiga ratus juta tiga kira-kira kapan sampai Mei itu. Ya. Mulai bulan Maret sampai Mei. Maret sampai Mei. Dah. Tanggalnya kita nggak bisa menentukan. Uh -uh. Untuk PJ-nya? Tim Satgas, jadi keseluruhan okay. ikut. Oke, Tim Satgas COVID sekolah. Sudah ada lagi? Sambun. Untuk modifikasi UKS? Oh, modifikasi UKS-nya itu Pak. Modifikasi UKS? Langsung jumlah? Jumlah aja langsung. Tadi rinciannya kan ada di. Okay. Yang terakhir modifikasi UKS. berapa unit ya? Banyak. Satu unit itu nanti di rinciannya masuk di era iya. Oh, Jumlahnya 30 juta 900. 30 juta 900. kira-kira uh, dimulai kapan? Mulainya berarti dari bulan kalau sudah berarti ya Maret sampai Mei. Oke. Okay. jam Maret sampai Mei. Maret sampai Mei. Untuk pada ucap ya. Dari Satgas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan. kesehatan. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih, kita aplaus untuk kita bersama. Oke, okay. Mas Samsul, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu kembali lagi bersama Noa. Beritahukan untuk Noa kita, luar biasa. Suaranya bisa jadi slang, bisa jadi Peter Pan. Bahkan bisa jadi nela karisma pun bisa beliau ini, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas uh, respon yang luar biasa. Saya bertanya dulu, sudah mengisi post-test? Sudah. Sudah semua. Terus evaluasi? Sudah. Ada yang belum? Mbak Bunga dicek Mbak Bunga. Ngomong sudah-sudah nanti baru dua yang ngisi Mbak. Mbak Mima mana? Sudah selesai? Jangan-jangan belum? Oh pasti proses, <laughs> masih proses. Evaluasi absen sudah? Oke okay, baik mantap. Baik Bapak Ibu, saya ingin satu testimoni dari Panjenengan semua. Ya, saya ingin testimoni. Dari uh, Bapak Ibu semua, terkait kegiatan kita hari ini, ya, Terkegiatan kita mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, ingin ada testimoni dari uh, peserta pelatihan hari ini. Kira-kira kita tunjuk atau bagaimana? Hah? monggo, silahkan. Eh, ya, ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Uh, saya pribadi sangat senang dan apresiasi dengan kegiatan ini karena kegiatan ini sesuai dengan namanya, jadi kita benar-benar apa mengubah perilaku dari kegiatan ini. Jadi ini sebagai teladan kalau kita membuat acara-acara mungkin ini sebagai gambaran kayak gitu. Meskipun dananya tidak tahu. <laughs> Kemudian yang kedua, cuman uh, apa uh, yang ingin saya komentari? Di awal itu kan ada materi tentang Gatsby gitu, kemudian di materi-materi materi berikutnya itu uh, Gatsby itu bayangan saya itu sebagai uh, ini sebagai perspektif kita dalam mengambil uh, kebijakan atau mengambil uh, kita buat-buat program gitu. Cuma uh, saya belum membaca bahwa Gatsby itu bisa masuk ke program-program yang akan kita buat kayak gitu. Itu yang sebenarnya saya sangat uh, sedikit komentar gitu. Yang kedua komentarnya tentang Uh, apa itu itu saja mis halo terima kasih Bapak jadi uh, kenapa di awal kita memberikan materi Getsi ya karena kalau kepesertaan itu ya karena kita tempatnya di SMK jadi lebih SMA lebih banyak perempuan ya Bu ya jadi dari 25 peserta itu lebih persentase laki-laki dan perempuan itu lebih uh, besar perempuan nah kalau apa namanya? persentase getsi sebenarnya dari kepesertaan itu minimal ada 20 sampai 30% dari peserta. Nah, kita uh, pesertanya lebih besar. Bisa katakan kita 50-50, ya. 50-50 di kepesertaan Tapi luar biasa getsi itu akan memba sangat membantu sekali ketika nanti menerapkan anak yang apa sih ABK ya, inklusi. Anak-anak inklusi itu ada sebagian di sekolah inklusi itu, bahkan sorry sekolah umum di sekolah kami di SMP Muadzah 3 ini ada 2000 lulusan 2017 itu namanya uh, Muhammad Firdaus. Beliau itu tidak bisa tunanetra ya apa nama uh, gerahita apa sih namanya itu ya tidak bisa melihat, tapi luar biasa bakatnya sama pondoknya itu yang di baratnya dinas sosial mau dimasukkan ke SMPLB ya SMPLB tapi beliau itu kekeh nggak mau masuk ke SMPLB sampai dia mengatakan ke sekolah ketika kami menerima pendaftaran itu diceritakan oleh uh, apa uh, ketua yayasannya ini Mas Firdaus ini saya suruh masuk ke SMPLB Pak Samsul nggak mau dengan spontansi si Mas Firdaus ini mengatakan, Pak Samsul apakah saya tidak pantas disamakan dengan teman-teman yang lain. Dengan teman-teman yang normal yang lain. Dia sampaikan begitu. Mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 bahkan lulus tidak pernah ranking 2. Yang Tuna Netra itu tidak pernah ranking 2. Satu, satu, satu terus. Selama 3 tahun di SMP Muhammadiyah bahkan ada uh, event catur pon pon catur ya apa por por cup ya por cup catur itu di gambiran kok tidak salah 2017 itu juara satu padahal lawannya siapa orang normal lawannya karena mereka apa semangatnya mereka ingin disamakan dengan uh, teman-temannya yang normal begitu jadi luar biasa begitu bapak ibu enggak okay. Sedikit dari kami Bapak Ibu luar biasa partisipasi Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang luar biasa responsnya terhadap kegiatan kita. Kalau tidak ada penjenengan kami tidak bisa jalan. Kalau tidak ada support dari SMK Muhammadiyah Satu Genteng kami tidak bisa jalan. Maka harus ada balancing antara kami program dengan SMK Muhammadiyah Satu Genteng agar sama-sama berjalan ada sedikit kekurangan kita sama-sama melengkapi. Ada kelebihan tidak membuat kita terbang lupa akan dunia dunia. Terima kasih dari kami. Oke, baik. Oke. Itu dari saya pribadi, Bapak Ibu, ya. Uh, closing statement dari perempuan, saya minta satu. Siapa dari kelompok lain? Kelompok tiga, kelompok empat, kelompok dua, kelompok lima. Bu Laili. Uh, Alhamdulillah sudah menginjak hari terakhir. Awalnya untuk mengikuti ke kegiatan ini berat, berat, berat sekali meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang ada di rumah. <tuk> <tuk> Tapi setelah di sini akhirnya banyak segala sesuatu yang saya rasa belum apa ya? Belum jelas sebelumnya, akhirnya di sini sudah terlihat jelas. Dan uh, dulunya sebelum ada Satgas yang memang benar-benar ada pelatihannya sekarang bisa merasakan benar-benar saya berada di job di saya berada memang memang berada berada di lingkupnya saya jadi enggak segala sesuatu saya handle sendiri jadi merasa dari teman-teman ini ada dukungan dari teman-teman juga istilahnya teman-teman juga sama meninggalkan keluarga meninggalkan pekerjaan di sekolah dan sekarang masih daring pun, Bapak Ibu guru juga masih eh, bersama kita di sini. Istilahnya begitu, jadi alhamdulillahnya banyak, akhirnya banyak dukungan. Saya rasa akhirnya banyak dukungan dari sekolah dan dari kegiatan ini juga. Akhirnya ada perubahan, dari perubahan apa ya? Yang pertama, kita hanya tahu, hanya sekedar tahu, akhirnya lebih mengerti, walaupun memang sebatas masih apa ya masih belum terlalu mendalam tapi nanti bisa menularkan ilmunya yang sudah didapat di sini selama tiga hari eh, jadi bisa berbagi nantinya kembali ke sekolah bisa berbagi dan juga akhirnya dari satgas juga ada kejelasan kejelasan tentang prosedur apa yang harus dilakukan di sekolah. Alurnya apa, kegiatan apa, dan apa yang akan dilakukan di sekolah nantinya? Penanganannya seperti apa? Kita sudah ada gambaran. Kalau dulunya belum ada gambaran sama sekali, istilahnya di sekolah dengan keadaan panik masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang sudah ada gambaran bagaimana cara melakukannya, sudah ada gambaran bagaimana cara menerapkannya. Seperti itu, uh, terima kasih juga buat dari teman-teman panitianya, dari teman-teman ubah, dari teman-teman MDMC yang sudah memberikan kita wadah, memberikan kita kesempatan uh, dari berbagai sekolah, istilahnya di Banyuwangi. SMK Muhammadiyah 1 uh, mendapatkan apa ya, mendapatkan suatu reward lah ibaratnya dari sekolah-sekolah yang lain kita dapat kesempatan yang luar biasa sekali. Uh, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan Mbak Iwa. Mbak Iwa itu juga FK di <coughs> UNER, terus S2-nya di Thailand ya. Taiwan. Jadi insya Allah paham tentang alur-alur itu. Materi kita kemarin ada Bu uh, Dokter itu, suaminya, istrinya Mas Rosi itu juga di RACA sekaligus dosen di Brawijaya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu, tidak tidak ada sedikit pun bahkan tertinggal untuk menjadikan sebuah kemanfaatan untuk warga sekolah di SMK Muhammadiyah satu genteng agar menjadi sebuah apa namanya sebuah pilot project di masa yang akan datang dan akan dikenang untuk generasi-generasi berikutnya. Dulu ketika Covid-19 guru saya begini, saya kalau sakit itu dibawa ke sini dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, Nge. Terima kasih dari uh, kami ya. Uh, hari ini kita sama-sama tutup kegiatan ini. Ada yang menyampaikan Mas Agung Mil? Hah? Langsung kita closing ya. Asing. baik bapak ibu setelah ini ya setelah ini kita akan antigen ya antigen untuk kepulangan ya karena kemarin kita masuk itu menggunakan antigen pulang pun harus berantigen ya mem untuk memastikan bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya jangan sampai kita dalam keadaan tidak baik-baik ya baik bila kita wal hidayah nasr minallah wafat hunkorib fas tabikul khairat kami atas kita tutup mas rosi ya kami atas nama manajer uh, manager area dan finance area fasilitator nasional uh, mil dan mewakili manajemen program ubah di ya, pimpinan pusat Muhammadiyah kami menghaturkan banyak terima kasih atas partisipasi bapak ibu semua dan memohon maaf yang sebesar besarnya karena kita sebagai manusia biasa selama empat hari kita berkumpul di sini tidak pernah terluput dari malul khutuwanisianya itu yang menjadi titik penting bagi kita agar kita selalu ingat kepadanya dan selalu bertaubat atas segala kesalahan yang terkecil sampai kesalahan yang terbesar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> nah, tepat tangan untuk kita semua.